Shedara Loon, sebuah video di Twitter memperlihatkan seorang mahasiswa feminin beraksi di atas panggung Sarwisuda Institut Seni Indonesia atau ISI Jogja pekan lalu. Mahasiswa berambut panjang dengan gerak-gerik lemah gemulai ini memancing gelak tawa peserta wisuda. Humas ISI Jogja Heri Abi mengatakan, hal seperti ini di setiap angkatan ada, terutama Fakultas Seni Pertunjukan. Terkait adanya mahasiswa yang feminin di ISI, Heri tidak mempermasalahkannya, apalagi jika mahasiswa itu berasal dari prodi tari. Pasalnya, pihak kampus mengakomodir semua mahasiswa dan tidak tebang pilih apapun latar belakangnya. Ketua Program Studi S1 Jakarta.